mereka dengan satu kaki baru ini. Bagaimana kali ini? Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana? Ada poin di sana. Sektor ketiga dari Persib Jaya, di sana juga ada youtuber yang selalu hadir bersama sarjana Ulin yang selalu meliput pertandingan-pertandingan yang seru. Dada, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sarjana Ulin. Satu poin pembuka di set yang ketiga lewat satu spike dari Lupi tadi, saudara-saudara, jatuh di sektor ketiga dari Irak Jaya Transport. Poin satu kali ini lewat siapa dia? Harus melakukan jam sekeras. Bagaimana? Satu. Wah, antisipasi yang coba dilancarkan tadi dari Keke dapat dibuat hingga bola kembali ke sektor ketiga dari TB Batu Tulis Bos Indra Madu. Dan poin 2-0 kali ini, saudara-saudara. Arif Jamsud sudah ada pikir di sana. Bagaimana kaget lagi-lagi dapat timbul hingga bola kembali ke sektor ketiga dari DSM Putra Ketiga Bos Kicu. Poin 3 kali ini, saudara-saudara. 3-0. Arif melakukan sudah. Tidak bisa diantisipasi dengan baik dari sana. Kembali poin pertama untuk Goh Bekal. Sukaraja 4-0. Arif mencoba dia menempatkan bola di sektor ketiga dari Warung Sado Maputa. Apa daya, bola tinggal sedikit saja pada Aung. Dan poin satu poin pembuka di set yang ketiga kali ini. Bagaimana kali ini mencoba? Siapa dia? Lupi. Bola jibring tadi dia lakukan damu gagal. Dan poin pertama untuk Persib Jaya. 2-4 kali ini. Bagaimana Wiwi konsentrasi dia? Ambil acak-acak lakukan sejumlah. Ada siapa di sana? Rumi kali ini. Luar biasa, saudara-saudara. Satu spike keras kembali menghantam sektor ketiga dari Keno Player. Dan poin kali ini kembali pertama untuk Kenapa dari Sukaraja. Namun satu setiap dilakukan tiga lima saudara-saudara. Ini sudah lama tak pernah kita wae. Saudara-saudara untuk kata-kata dari Sukaraja, apa yang sudah dikumpulkan dari Lupi, konsentrasi dia langsung aja sekelas keluar ini dilakukan Lupi. Saudara-saudara mengatakan ke poin apa untuk kata-kata dari Masih Jaya kali ini. Bagaimana keken konsentrasi dia, keken bagaimana acak-acak mencoba dia akan melakukan jamsu sepertinya. Ada Lupi di sana mencoba kali ini berikan keken siapa yang ditunjukkan. Lewat satu spike Lupi tadi keluar. Saudara-saudara, 5-6 tinggal satu poin saja untuk menyamakan kedudukan. Bagaimana kali ini kembali Keken acak-acak lakukan jumpshot kali ini. Dibiarkan saja jumpshot dari Keken tadi jatuh di sektor ketiga dari Toko Orin Jaya Putra. Dan poin 6 sama kali ini. Bagaimana? Tanggal saudara-saudara, jumpshot yang dilakukan Keken tadi dan poin berpindah menjadi 7-6. Satu poin masih dipimpin Gerabana baru Sukaraja kali ini. Acak-acaknya dapat punggung ada pelaku tadi lakukan sesudah pagi pada kandang tadi cukup yang dilakukan. Dan poin kali ini menjadi lebih sama lewat hari kali ini konsentrasi dia. Bagaimana hari kali ini acak-acak lakukan dan cukup belakang ada Tony di sana berikan bila siapa yang ditunjuk ini. Satu spike Rudy jatuh di sektor kebunyaan dari Cinta Damai kebunyaan dari Bos Kecon. Dan poin kali ini saudara-saudara 8 dan 7 satu poin masih lebih pintu darah. Kita saksikan bersama bagaimana
Palura kali ini yang akan melakukan shot. Abdul ajak-ajak Palura lakukan jam seperti jadi ya. Ada Ari di sana. Widi kali ini tinggi satu tekan lagi bisa dikembalikan dengan satu kaki dari Widi. Bagaimana kali ini? Luar biasa saudara-saudara. Bagaimana? Ada Ari di sana. Ternyata penonton hanya sampai menonton begitu. Tapi masih cinta ya, ayo nama surat. Luar biasa saudara-saudara. Satu skema serangan diperagakan oleh kedua kemaman. Dan suara keunggulan. Ayo terjadi satu. Orang isi Rodriguez Arpana ya. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ah wah, itu gak bisa banyak satu surat juga. Isu mak. Sekilas sama saudara-saudara lewat pinggir kali ini bagaimana Lupi satu penempatan bola tadi dari Lupi Dasmur seperti jalan poin kali ini 10-9 masih satu poin memimpin ke nama dari Sukaraja saudara-saudara lewat siapa dia Arif Jamsup lakukan ada pinggir di sana berikan kali pagi pagi terus baik tadi dari keket saudara-saudara mendapatkan kepoin 10 sama kali ini pakai pada Widi konsentrasi dia ambil acar-acar Widi lakukan set sudah ada Rudy di sana Lupi satu baik Lupi dapat dibagi ke kembali ke seto dari ketiga dan Rosna mending bawa kemana ketiga dari dosa Aco poin kali ini kembali tengah dari Pasir Jaya Widi lakukan sesudah ada Rudi di sana berikan tindakan bisa berjuang. Ah, Lupi saudara-saudara satu spektrum dilakukan Lupi dari dapat tukang dapat keluar saudara-saudara. Boy kali di sebelah sama lewat tidak spektrum handal dari Kota Bandung. Sekarang jangan dia akan melakukan sebagai acak-acak dia kencang lagi. Ini sudah lama ya. Lino lain sih kita mahal. Itu dibutuhkan oleh tempat sekarang jaga dah. Selamat pagi juga dah. Saudara-saudara. Oh. Satu spike dari Keket tadi. Mendapatkan ke poin 12. Untuk Gagabah Pasir Jaya. Nada Sukaraja juga dengan poin 12. Lewat siapa kali ini spiker. Setor dari Gagabah Sukara Pasir Jaya. Satu penempatan bola di sektor ketujuh dari Arjuna Irang tadi saudara-saudara mengantarkan ke poin 13 untuk kedama dari Sukaraja. Satu poin memiliki Sukaraja. Bagaimana kali Lupi lakukan jam sepsina hari ini keket out lewat sebagian dilancarkan keket tadi dapat dikong tabela bola pasti berkulit di sektor ketujuh dari Toko Ciki ketujuh dari Prostoli poin 13 kali ini bagaimana keket bisa berikan kali ini bagaimana Rudy dapat di spike dari Rudy naik saudara-saudara mengatakan ke poin 14 kali ini untuk kedaman Sukaraja kembali dengan satu poin memimpin Sukaraja bagaimana Tony lakukan sesudah ada Widi di sana pikir satu spike kali ini keluarkan poin pertama untuk kedaman dari Sukaraja 15-13 saudara-saudara 2 poin memimpin lewat siapa dia kali ini Tony masih yang akan melakukan jam acar-acar dia bagaimana Tony lakukan sudah ke belakang dibiarkan saja tadi saudara-saudara sebel dari Tony jatuh di sektor kebijakannya dari Martina Bambrosing poin kali ini 3 poin pemimpin Sukaraja dan 3 poin tertinggal Pasir Jaya. Torpes 0-0 dia 3-3 0
00233 persembahan dari Pita Jaya Resiti. Silakan pemilik nomor 00233 satu buat terbaik persembahan dari Pita Jaya Resiti mencari milik Anda. 00233 17-13 4 poin kali ini Sukaraja set lewat Tony masih Fikri 1 spike dapat di blok tadi kembali jatuh di sektor ketiga dari Andi Smart anak Raja 18-13 5 poin tertinggal lewat Tony masih konsentrasi dia lakukan sejuta ke belakang kali ini keluar saudara-saudara poin berbeda 14-18 19-14 5 poin memimpin kenaman dari Suraja lewat siapa dia Palura di sana peringkat kali ini ada Palura menyentuh rut dari mulanya saudara-saudara ada siapa di sana Tony kali ini Pikri berikan bagaimana Pikri dapat di blok dari Spike dari Pikri dan poin kali ini kembali berpindah menjadi 15 lewat Rudy Spike handal dari Sukaraja yang akan melakukan jump saudara-saudara bagaimana Rudy kali ini lakukan jump setelah jump gagal dada poin berpindah menjadi 16-20 17-20 kali ini Pikri konsentrasi dia bagaimana kali ini ambil acara-acara 17-20 lakukan sesudah ke belakang ada Rudy di sana berikan kali bagaimana Lope lewat satu spek yang dilacakan Lope tadi saudara-saudara jatuh di sektor kepunyaan dari Kopi Sati Atap Raja dan Pikri kali ini 21-17 hal ini Arif yang akan melakukan konsentrasi dia bagaimana Arif lakukan jauh seperti ada siapa di sana Kepi dapat tim yang sebaik dari Kepi dari tanggung pertama menjadi 22-17 5 poin kali ini tertinggal Pasir Jaya saudara-saudara 17 untuk Pasir Jaya dan 22 untuk Sukaraja kembali saudara-saudara lewat Arif kali ini spiker handal dari Sukaraja yang akan melakukan shoot lakukan sudah gagal jump shoot dari Arif tadi mendapatkan Pasir Jaya ke poin 18 kali ini lewat siapa dia Widi acak-acak lakukan shoot sudah ada Arif di sana bagaimana Lope dapat di blok spike dari Lope tadi saudara-saudara hingga bola kembali ke sektor dari Sumber Rahayu kemudian dari Papa Haji Gustav Poin kali ini 19-22 Widi lakukan shoot Arif di sana mencoba kali kembali Lope bisa dikembalikan lagi dapat di blok spike dari Lope hingga bola kembali ke sektor kepunyaan dari Pekan Mandiri dan poin 20-22 tim Arif sepertinya diminta oleh official kita kedapat dari Sukaraja di mana tinggal 2 poin saja tim kedapat Sukaraja akan mampu disamai perolehan poinnya oleh kedapat dari Pasir Jaya sementara kita saksikan di set yang ketiga ini akankah
Sukaraja yang akan memenangkan pertandingan ataukah Pasir Jaya Widi kali ini lakukan sebuah ada Rudi di sana berikan kali masih berlari. Dapat dibuat spek dari Rudi hingga kembali ke sektor kemudian dari TBC AM kemudian dari Bapak Jangan nomor kenapa? Mendapatkan ke poin 23. Pagodada Pasir Jaya akan mampu kembali menyamakan kedudukan. Lewat Dila, lakukan jump. Ada siapa di sana? Berikan kali ini. Oh, pelanggaran kali ini Dada. 24 dan 1. Poin tersisa. Konsentrasi Pasir tinggal satu poin saja untuk Sukaraja dengan demikian skor menjadi 2-1.